Jaya mengekalkan kejuaraan Liga buat kali ke-8 berturut-turut dengan satu lagi baki kemenangan tidak termasuk ataupun jaringan pertama berjaya dihasilkan oleh tuan rumah melalui Davinda Silva. Kalaulah kedudukan di Terengganu seri, berkongsi mata ini bermakna JDT kalau menang malam ini mereka hanya perlu satu mata saja lagi untuk mengesahkan kejuaraan. Lagi Ferguson, dia cuba untuk melepaskan rebatan. Bagaimana Ferguson dengan kali ini? Bagaimana Syarian hentikan dua sayap sebelum ini? Syarian antara Ferguson dan Leandro. Kelima-lima kotak pertukaran untuk pasukan PJ City. Dah bagi 10 minit. Sekali lagi, masih lagi mereka memiliki peluang untuk melakukan antara silang Sunil tadi. Akhirnya Rashid mulakan gerakan. Oh, kali ini peluang yang baik untuk Sumare. Dan mengelirukan pemain pertahanan PJ City. Tajamkan lagi barisan depan pasukan Jogau Kazim. Jadi bagi malam ini, namun apa saja boleh berlaku dalam bola sepak ini. Seminit atau dua minit, kita pernah menyaksikan bagaimana pasukan-pasukan yang beraksi mampu untuk mencipta jaringan sebenarnya. Komin semakin berkiat yang dilakukan oleh Ferguson da Silva, namun sudah cukup untuk bola itu masuk bagi terhasilnya jaringan yang pertama tadi. Kali ini peluang untuk Sumareh bagi mencari gol yang kedua peribadinya. Peluang yang terakhir untuk pasukan Jodarul Tazim melalui Akhir Rashid. Dia membelahankan lariannya.